pengen sekali jadi berkat, pengen sekali membagikan apa yang Hilary punya, pengen sekali menggunakan ilmu segala yang dapat untuk bisa mensejahterakan rakyat, untuk bisa memberkati masyarakat, khususnya masyarakat di sekitarnya. Jadi Hilary nggak akan tinggal diam setelah terpilih, walaupun memang sudah terpilih dan sudah selesai masa kampanye. Hilary ingin terus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat Sulut, supaya masyarakat boleh terus melihat bahwa masyarakat tidak salah memilih Hilary. Dan kemana memang ada yang tanya, emangnya gelar tinggi-tinggi bisa mensejahterakan rakyat? Itu kalau nggak salah Hilary lihat di salah satu grup apa, tapi kemudian masyarakat sendirilah yang menjawab, masyarakat sendirilah yang kemudian membantu menyatakan bahwa sebenarnya pernyataan itu bukanlah pertanyaan yang pantas untuk diucapkan. Karena memang Hilary tidak berjanji akan mensejahterakan rakyat dengan gelar, tapi Hilary berkomitmen untuk memberikan seluruh kemampuan Hilary, termasuk ilmu yang Hilary miliki, untuk bisa terus mensejahterakan masyarakat Sulawesi Utara sesuai dengan tugas tanggung jawab Hilary dan kemampuan yang Hilary bisa lakukan berdasarkan jabatan dan kedudukan yang Hilary pegang yang diberikan oleh masyarakat sebagai suatu kepercayaan. Jadi terima kasih banyak masyarakat Sulut yang sudah mendukung Hilary sampai ke detik ini. Ini semua juga tidak lepas dari doa dan dari dukungan, support dari keluarga, sahabat, teman-teman, orang-orang. Jadi terima kasih banyak yang sudah nonton acara wisuda Hilary. Semoga nanti Hilary sampai Indonesia, Hilary boleh bikin lebih banyak video biar bisa keep up sama teman-teman semua. Bye-bye.